spekulan maupun oknum-oknum yang mengambil keuntungan sehingga nanti merugikan masyarakat dan sebenarnya hal yang tidak diinginkan. Makanya kita nanti patel tradisional maupun yang modern nanti kita sidak, harapannya tidak ditemukan hal seperti itu di Kabupaten Kudus. Patroli dalam rangka harkam tipmas menjelang lebaran, termasuk untuk mengecek ya, harga-harga sembako maupun apa itu kedaluwarsa ya. Jadi harapannya nanti benar-benar mendekati lebaran tidak ada spekulan maupun oknum-oknum yang mengambil keuntungan sehingga nanti merugikan masyarakat dan sebenarnya hal yang tidak diinginkan. Makanya kita nanti patel tradisional maupun yang modern nanti kita sidak, harapannya tidak ditemukan hal seperti itu di Kabupaten Kudus. Kemudian itu juga patroli harkam tipmas pada tempat-tempat keramaian maupun apa, sehingga bisa kita minimalisir kejahatan yang terjadi di Kabupaten Kudus ini. Harapannya seperti itu.